Berikut ini adalah hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia pekan ke-13 beserta klasemen, top skor, top assist dan jadwal selanjutnya. Pada hari ini Rabu 24 November 2021. Inilah hasil pertandingan hari ini Rabu 24 November 2021. Madura United menang 2-0 atas Persik Kediri. Gol diciptakan oleh Jaja pada menit ke-10 dan menit ke-53. Inilah daftar sementara klasemen BRI Liga 1 Indonesia 2021. Di peringkat teratas ada Bhayangkara Solo dengan 29 poin. Tiga tim degradasi ada Persik Kediri, Persipura Jayapura, dan Persiraja Banda Aceh. Inilah daftar sementara top skor Liga 1 Indonesia 2021. Inilah daftar sementara top assist BRI Liga 1 Indonesia 2021. Inilah jadwal pertandingan selanjutnya pada hari Rabu 24 November 2021. Persiraja Banda Aceh versus Persib Bandung jam 20:45 waktu Indonesia Barat. Inilah jadwal pertandingan pada hari Kamis 25 November 2021. Persija Jakarta versus Bali United. Inilah hasil pertandingan pekan ke-13 sebelumnya pada Senin 22 November 2021. Persipura menang 2-1 atas Tira Persikabo. PSS Sleman ditahan imbang 0-0 atas Bhayangkara Solo. Pertandingan lainnya, PSIS Semarang menang 1-0 atas PSM Makassar. Inilah hasil pertandingan pada hari Selasa 23 November 2021. Arema FC menang 2-1 atas Barito Putra. Persela Lamongan kalah 0-2 atas Borneo FC. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.